Tuan salam. Tuan. Anak mana, Tuan? Masuk. Silakan duduk. Tuan, saya panggil Tuan datang di sini buat bikin satu lubang perlindungan. Lubang perlindungan kok? Oh, baik, baik. Tapi itu lubang perlindungan mesti besar dan kuat. Tentu pakai kayu jati. Sudah tentu. Juga, selainnya ada bangku tempat duduk di tengah, mesti ada satu tempat buat simpan saya punya peti besi. Lebih kuat pakai beton, Tuan. Ya, boleh. Pakai beton juga boleh. Tetapi mesti kuncinya juga kuat. Sebab jangan sampai masuk orang maling. Itu tanggung. Semua tanggung beres, Tuan. Berapa Tuan kasih harga? Tadi saya sudah berkenan sama Tuan punya orang. 90 rupiah, Tuan. 90 rupiah? Itu mah terlalu mahal. Apa tidak bisa dapat 30 rupiah? Mana boleh 30 rupiah, Tuan. Sedang sekarang kayu jati mahal, Tuan. Semen juga mahal. Bagaimana, Tuan? Tapi lantaran saya sudah terlanjur datang kemari, 70 rupiah saja, Tuan. Oh, itu mesti mahal itu. Begini dah, saya tambah 10 rupiah. Jadi 40 rupiah. Saya rasa tidak bisa, Tuan. Sebab kuli-kuli banyak yang semua pulang di mudik. Lantar dia ketakutan, susah saya cari. Kalau mau, 60 rupiah saja, Tuan. Wah, itu mesti mahal juga itu. Saya barangkali tempat lain saya bisa dapat lebih murah. Tapi sudah, karena sudah datang, begini, saya kasih 50 rupiah. Mau? Baik, enggak sudah. 50 rupiah saya bisa kerjakan, Tuan. Tapi saya ada permintaan. Apa? Itu peti besi, saya bisa beton. Tapi dia punya dinding-dinding, pakai bambu, Tuan. Apa kuat itu? 100% saya tanggung kuat. Kalau kuat, ya boleh. Di mana bikin, Tuan? Bikin di samping rumah saya. Mas, ya, antarkan ini Tuan di samping, ya. Ya. Kalau begitu, saya kerjakan 3 hari kelar, Tuan. 3 hari? Apa tidak bisa 2 hari? Tidak bisa, Tuan. Berhenti, Tuan. Baik.